Jendela transfer paruh musim sudah dibuka dan kini setiap klub Liga 1 bisa mendatangkan pemain baru. Namun belum terdengar manuver dari Persib Bandung untuk menambah kekuatan mereka menyambut putaran kedua. Deputi CEO Persib, Teddy Cahyono buka suara soal aktivitas klub di transfer window. Dia mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk melakukan aktivitas dalam perburuan pemain. Karena deadline perekrutan baru ditutup pada akhir November mendatang. Untuk perekrutan pemain ditunggu saja, masih ada waktu pendaftaran sampai tanggal 28 November. Jadi ditunggu saja, terang Teddy Cahyono ketika diwawancara oleh awak media di Graha Persib. Sebelumnya sempat ada pernyataan dari Bojan Hodak mengenai tingkat kepuasan dia terhadap skuad yang ada. Sang pelatih menyebut belum puas dan mengaku butuh 2-3 pemain baru. Teddy mengatakan bahwa ada pembicaraan dengan pelatih terkait hal itu. Komunikasi sudah dijalin antara manajemen dan tim pelatih. Namun dia masih meminta publik untuk sabar terkait pergerakan tim di bursa transfer ini. Ada pembicaraan, kita sudah berdiskusi, jadi ditunggu saja nanti pengumumannya, lanjutnya. Satu nama yang paling ditunggu kepastian mengenai masa depannya adalah Levi Madinda. Karena gelandang asal Gabon tersebut saat ini statusnya ialah pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim. Sedangkan durasi peminjamannya hanya sampai Desember mendatang. Kembali, Teddy hanya meminta publik untuk bersabar menanti kepastian nasib Levi Madinda. Ditunggu saja, ditunggu sampai tanggal 28, karena tanggal 28 itu kan batas akhirnya, jadi ya ditunggu saja pengumumannya, tukasnya. Nick Kuipers kini tercatat sebagai salah satu pemain asing dengan durasi paling lama membela Persib. Tak banyak memang pemain asing yang bisa berkostum Maung Bandung lebih dari 2 musim. Kuipers direkrut pada paruh musim Liga 1 2019 lalu saat masih diarsiteki Robert Rene Alberts. Kini Kuipers sudah memasuki musim keempatnya tampil bersama Persib. Itu belum termasuk Liga 1 2020 yang terhenti akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Sang pemain pun mengaku nyaman berada di Bandung dan juga kerasan membela Persib Bandung. Ya sudah sangat lama ya, saya merasa nyaman berada di Bandung, saya merasa senang berada di Bandung. Ini tempat yang nyaman untuk ditinggali, saya berada di klub yang bagus dengan supporternya yang juga bagus, ujarnya saat diwawancara. Selama menjadi bagian dari Persib, Kuipers merasa performa tim terbilang baik karena meski belum bisa menjadi juara tapi selalu ada di papan atas. Selama di Bandung juga dia merasa nyaman, begitu pula keluarga kecilnya. Karena itu dia belum berpikir untuk hengkang dari Persib. Kami melakukan pekerjaan dengan baik di beberapa tahun terakhir. Jadi ini bagus dan semuanya juga lengkap, jadi kenapa harus diubah kalau semuanya berjalan dengan baik-baik saja dan saya juga senang. Keluarga saya juga senang. Jadi ini hal yang sangat penting dan saya juga bangga tentunya bisa bermain untuk Persib, tukasnya.